tunggu aja di sini. Lo pasti mau kabur kan? Ketangkap! Ketangkap! Malingnya ketangkap! Malingnya ketangkap! Bukan maling! Bukan maling! Eh! Maling aku penjara penuh, tau gak? Tadi gue lihat sendiri kok, lo yang dari tadi gue kejar. Mendingan sekarang aku aja balikin tasnya. Tasnya di gue bukan maling, swear. Ayo ngaku aja lo, pokoknya kalau enggak gue kebukin rame-rame. Jangan main hakim sendiri, mendingan dibawa aja ke pos satpam terdekat. Mbak hebat juga ya, perempuan-perempuan bisa nangkep maling, Mbak. Gimana ya? Puas lu sekarang, puas. Sekarang lu lihat sendiri kan, bukan gue yang malingnya. Gara-gara cewek so tau kayak lu, lu berantakan. Dasar cewek resek. Maaf. Maaf, salah. Tidak terasa, sebentar lagi Sophie anak saya akan berusia 16 tahun. Dia sudah remaja. Saya harus bikin kue untuk dia. Mam? Mam? Ma? Ternyata kamu lebih kuno daripada mama. Mam? Sophie itu anak saya. Saya mau bikin kue ulang tahun untuk dia dengan tangan saya sendiri, bukan dengan sihir. Sin. Sin. Jam 12. Sesuai jadwal. Kalau begitu kita bangunin dia. Kita kasih tahu dia. Jangan, Mam, jangan. Biarin aja dia tidur. Soalnya kan besok dia harus masuk sekolah yang baru. Kasihan lihat dia. Ini tidak boleh terjadi. Rizwan, kamu kan tahu, ini sudah jadi warisan keluarga besar kita. Bahwa setiap anak perempuan pertama dari setiap generasi mempunyai kekuatan sihir. Dan Sophie... Sophie itu anak saya. Dan sebagai ayahnya, saya ingin Sophie tumbuh menjadi gadis yang normal. Bukan penyihir! Saya... Nggak usah khawatir, Sophie itu kan anak yang istimewa. Kamu justru harus bangga. Bangga? Buat apa saya bangga? Kalau saya tahu mama akan memanfaatkan sihirnya Sophie untuk kepentingan pribadi mama. Hey Rizwan, saya mertua kamu. Saya tahu kamu tidak pernah suka sama saya. Kasihan kamu. Tuh kan, apa saya bilang? Pasti sihirnya nggak benar.
15 tahun loh. Bentar lagi, dunia pasti bakal ngakuin kecantikan lo yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun, Sophie. Terima kasih, Pak. Selamat ulang tahun, Sophie sayang. Sayang, aduh. Anak Mama sekarang sudah besar. Sebentar lagi punya pacar dong. Oh, Mama. Selamat ulang tahun, sayang. Muah, muah. Sofi. Wah, makasih Papa. Bagus banget Sofi, wow. Senang. Sof, sini deh. Ada sesuatu yang ingin Papa sampaikan dengan kamu. Kamu kan sudah besar. Begini, dalam hidup ini kadang-kadang kita mencapai segala sesuatu itu dengan begitu mudah. Gampang. Ya. Tapi Papa ingin mengingatkan kepada kamu bahwa segala sesuatu itu dalam hidup ini tidak ada yang jalan pintas. Kamu harus berusaha dan berkorban. Ya. Mudah-mudahan kamu mengerti dengan apa yang Papa baru saja sampaikan kepada kamu. Sophie nggak ngerti Papa ngomong apa. Sayang. Oma juga punya hadiah yang sangat spesial. Memangnya Papa kamu aja yang punya hadiah. Nih, lihat sayang. Kok panci? Itu bukan panci sayang, itu kuali namanya. Oh, aku ngerti. Ini berarti aku bisa masukin alat tulis aku dalam sini ya? Sayang, ini Mama juga punya hadiah spesial buat kamu. Bagaimana menjadi penyihir?
hadiah Mama sama Oma tahun ini aneh. Saya, Sofi, ada yang Mama dan Oma mau sampaikan sama kamu. Kan ada dua... Sofi, Papa harus segera ke kantor. Saya nggak mau ikut-ikutan hal ini. Kok? Sayang, ada dua dunia. Satu dunia yang kelihatan, satu lagi dunia yang tidak kelihatan. Tapi itu adalah kamu penyihir, sayang. Aku penyihir. Oma bercandanya nggak lucu. Oma nggak pernah bercanda. Oma bener ngomong gini. Jadi aku beneran penyihir. Oma, hari gini Oma minta aku percaya soal begituan. Sayang, kamu itu memang benar-benar seorang penyihir. Sayang, dengar Oma. Oma sama mama kamu penyihir. Dan kamu juga sejak usia kamu 16 tahun, kekuatan sihir juga ada dalam diri kamu. Jadi kamu juga penyihir. Jadi aku, Oma, Mama, kita bertiga adalah penyihir. Jadi tinggal abrakadabra tring, semuanya jadi. Hampir aja aku kena dibohongin. Udah aku sekolah dulu. Sayang, Sofi, tapi kamu harus hati-hati gerakin tangan. Waduh, sekolahnya gede banget ya. Dasar bego, ngapain lo ngomong-ngomong di sini? Lo kan udah telat. Gara-gara mama sama oma ngomong penyihir. Kelas gua di mana? Situ? Atau situ? Gawat, itu kan cowok yang kemarin gue kira maling. Aduh, gue malu. Jangan sampai dia ngeliat gue. Lagi, lu kan cewek yang kemarin.
Kayaknya kita pernah kenal ya. Tapi di mana? Oh, gue ingat. Lo orang yang kemarin gue sangkain maling itu ya, yang digebukin orang-orang. Maaf ya, gue nggak sengaja. Gue benar-benar minta maaf banget. Sebenarnya apa sih masalah lo? Hah? Sampai-sampai lo selalu bikin gue malu. Mendingan sekarang lo jauh-jauh dari gue dan jangan ganggu gue lagi. Tapi gue kan cuma mau minta Alah, cewek rese. Sial banget gue. Gue gak enak banget sama cowok itu. Gara-gara gue ceroboh, celananya jadi basah. Kasian. Gue cuma pengen celananya cepet kering. Anak-anak, sekarang kalian boleh memilih teman untuk partner lab kalian. Gerak. Raf, lo mau nggak jadi Pak Raf? Jadi partner lo ya? Oh, dengan senang hati. Makasih ya. Thanks ya. Makasih ya, lo udah mau jadi partner lab gue. Tenang aja, gue tahu kok gimana rasanya jadi anak baru. Tahun kemarin kan gue juga kayak gitu. Oh, kebetulan. Gue mau nanya, lo pernah nggak ngerasa nggak betah di sekolahan ini? Sih setiap saat. Tapi gue nggak peduli. Soalnya, menurut penelitian gue, cewek kayak gue ini yang nantinya bakalan lebih sukses. Coba aja tuh, lo lihat si Cecil. Ih, cewek kayak dia mah cuma bisa dandan doang. Loh, kok kalian belum kerja sih? Seharusnya kalian potong perutnya sampai isinya keluar. Ayo, potong dengan pisau ini. Ayo. Iya, potong. Ih, gue paling benci nih. Kasihan banget, katak ini kan gak pantas dibunuh. Kalau aja gue bisa bikin katak ini hidup lagi. Kalau gak salah, jantungnya kan ada di sebelah situ. Brian hidup lagi! Brian hidup lagi! Ya, kok aneh ya? Kok bisa sih? Jangan-jangan ini pertanda gue bakal balikan lagi sama Brian. Sudah, kalian duduk aja. Saya bisa datang asisten saya. Kalian sekarang kerja. Gak tahu kenapa, kalau ngeliat diri gue sendiri kaca, gue pasti kagum. Gue emang cantik banget ya. Kok bisa sih si Coki itu ninggalin gue? Tapi untungnya ada Raffi. Pokoknya tahun ini gue harus jadian sama Raffi. Dan gue yakin kita bakal resmi jadian. Ya, gue doain aja deh. Yeah. Oh, thanks ya, girls. Ngapain lo kesini? Ada yang bisa gue bantu, makhluk planet? Ini. Mau nyuci tempat praktek kodok. Udah pernah nyium bau kodok belum? Lo gak nyadar? Yang bau itu lo, bukan kodoknya. Walaupun gue bau kodok, yang penting gue gak pernah diputusin sama cowok. Jaga ya mulut lo. Sekarang lo cepat pergi dari sini. Gue udah enak liat muka lo. Ingat ini,
Dan mulai sekarang lo jangan pernah masuk kamar mandi ini lagi. Lo pakai kamar mandi yang udah rusak di sebelah sana. Itu khusus untuk orang-orang aneh kayak lo. Ngerti? Sekolahnya aneh, mah. Masa ayam jago dibiarin berkeliaran? Udah gitu, di lab, kodok yang udah mati tiba-tiba hidup lagi. Aneh kan? Sayang, aduh sayang. Kamu belum sadar, itu adalah kekuatan sihir kamu, cantik. Memang, dengar, itu semua kamu yang roba. Memang pertamanya aneh, tapi nanti lama-lama kamu... Aku lagi gak mau dengerin cerita penyihir yang gak penting itu. Mendingan aku tidur. Cynthia, sini sayang. Sini dekat mama. Sini dekat mama. Dengar ya. Kamu gak usah khawatir. Memang dia belum mengerti. Dia kan masih anak-anak. Dia belum bisa menerima kekuatan yang ada di dalam diri dia. Nanti, sebentar lagi dia pasti akan sadar dan bisa lebih senang menerima kenyataan ini. Ya kan? So, jangan sedih. Don't worry, sayangnya. Mama sama Oma kesambet apa sih? Dari pagi sampai sekarang ngomongin soal penyihir terus. Mungkin kebanyakan nonton film. Makanya jadi suka ngayal. Kalau gue emang penyihir, berarti gue bisa terbang dong. Bisa melayang. Udah, bete. Mendingan juga dengerin CD. Masa depan gue kalau gue penyihir. Sebenarnya ini bagus buat gue atau malah bisa bikin masa depan gue hancur sih? Ih, bajunya lucu banget. Seandainya baju itu bisa gue pakai. Daripada gue pusing sendiri, mending gue ambil sisi positifnya aja. Buktinya, mama dan oma baik-baik aja. Dan bahagia selama puluhan tahun. Jadi mungkin ini gak seburuk apa yang gue bayangin. Aku untuk jadi penyihir. Terus apa gunanya aku jadi penyihir? Buat apa?
aku punya banyak pertanyaan yang harus Mama jawab. Menjadi penyihir itu adalah warisan turun-temurun dari keluarga kita. Setiap anak perempuan pertama dalam keluarga kita pasti jadi penyihir. Tapi ada enaknya juga loh. Kamu bisa bantuin orang dengan kekuatan sihir kamu. Tapi ada batasannya. Jadi penyihir itu menyenangkan sekali loh sayang. Kamu gak perlu lagi takut terlambat ke sekolah. Hanya dengan ting menutup mata kamu sekali, kamu sudah sampai ke sekolah. Dan untuk menguasai orang-orang yang tidak suka sama kamu, gampang, ting lagi mata kamu. Semua orang akan suka sama kamu. Dan ada satu hal, kalau kamu jatuh cinta sama cowok, gampang, kembali lagi hanya dengan kekuatan sihir kamu, kamu bisa membuat mereka jatuh cinta sama kamu. Mama. Tapi ada satu hal yang kamu harus waspadai. Kamu harus hati-hati, sayang. Kamu tidak boleh pilek, tidak boleh bersin-bersin. Haji, haji, nggak boleh. Karena dengan begitu, kekuatan sihir kamu tidak akan bisa bertahan sepanjang 24 jam. Jadi sayang, dengar Oma ya, jangan main hujan. Mau kamu sihir jeruk itu jadi apel, oke? Okay? Ayo, konsentrasi yang benar dan kamu tunjuk tangan kamu sambil kedip mata kamu. Gak apa-apa kok sayang, kan sama-sama buah. Bagus, bagus. Hey, gimana gak apa-apa? Tadi kan Oma minta untuk jadi apel. Sekarang jadi apa? Rambutan kan? Berarti kamu belum 100% konsentrasi. Sekarang Oma minta betul-betul konsentrasi dan tunjuk kedip mata kamu. Ayo. Kalau kamu rajin berlatih, kamu pasti bisa mengendalikan kekuatan sihir kamu. Ya udah, Mama pikir malam ini cukup dulu, ya? Edge, siapa yang mau beresin ini semua? Tolong ya, urusan sihir menyihirnya cukup sampai di sini. Sophie, kamu harus tidur. Besok kamu kan sekolah. Sophie kan penyihir, Pak. Masa harus tetap sekolah? Sayang, kamu mau jadi penyihir yang bodoh? Ah, ini nggak ada.
adil. Tapi seru juga deh, mungkin aja kan aku bisa nyihir Pak Fir. Sophie, kamu nggak boleh lakukan itu. Sayang, kamu harus hati-hati kalau mau menggerakkan jari kamu. Apalagi kalau menunjuk ke manusia, itu bisa sangat berbahaya. Loh. Mama tuh hati-hati dong, barusan mama nunjuk aku. Kali aja kan Sophie ntar berubah jadi bebek. Udah deh, gak usah dipikirin. Emang susah. Awas! Kasian deh lo. Ya ampun. Eh, hati-hati dong lo. Lo gak apa-apa kan, Sof? Dasar manusia planet. Pasti dia balas dendam sama gue. Dasar nggak sportif, beraninya main belakang. Pasti dia kira gue sengaja lempar bola itu ke kepala. Padahal kan gue nggak sengaja. Sof, gue cuma mau bilang kalau gue minta maaf. Tapi lu jangan salah sangka dulu. Gue tadi nggak sengaja lempar bola itu kena kepala lu. Sorry. Gue juga mau minta maaf. Dan gue bakalan seneng banget kalau lo mau ngelupain semuanya. Lo mau kan jadi teman gue? Nasir gue. Karena lo selalu aja ngikutin gue. Gue? Nasir sama lo? Kalau nasir bilang aja, itu lebih baik. Jadi lo gak usah bertingkah aneh-aneh kayak gitu. Gue cuma mau jadi teman lo kok. Udah itu aja. Tapi... gue ngadain pesta Sabtu malam nanti. Lo mau datang kan? Pasti, gue pasti datang. Sempurna, semua orang keren bakalan datang ke pesta gue. Dah. Jangan lupa datang ya. Ups, sorry. Baju lo jadi basah deh. Kan mama sekarang yang pusing soalnya papa kamu lagi masak buat... Aduh, aku benci jadi penyihir. Aku tadi
baru aja ngerubah cewek paling populer di sekolah jadi tarung. Kok bisa begitu? Aku juga bingung, Ma. Aku marah sama dia. Terus tiba-tiba ada angin kencang. Terus dia berubah jadi tarung. Oh, gampang. Hah? Iya, Mama bisa ngerubah dia kembali. Ya udah sekarang terongnya di mana? Kamu yakin taruh di atas meja sini? Iya, Ma. Mudah-mudahan aja terongnya udah berubah lagi jadi manusia terus udah kabur dari sini. Ya nggak mungkin dong, sayang. Dia nggak mungkin bisa merubah dirinya sendiri dari sihir kita. Sayang, aku lagi buatin tumis terong buat kalian. Si ribut-ribut dari tadi, Sisil. Sisil siapa, Sisil? Apa? Tukang terong yang di depan. Mama, tapi gimana caranya nemuin Sisil? Yang mana Sisil? Tenang ya. Mama biar konsentrasi dulu. Gak usah, Cynthia, gak usah. Sayang, kamu habis sihir teman perempuan kamu ya? Oh, gampang. Gini aja. Kamu cari terong yang ada bibirnya, yang ada lipstiknya. Itu pasti dia. Ayo, Mama, cepetan! Loh, kok gue ada di sini sih? Tadi kan lo bilang mau liat-liat rumah gue. Nah, makanya gue ajak ke sini. Enggak, ini nggak mungkin. Pasti lo ngelakuin sesuatu sama gue. Tadi gue ngerasa pusing. Terus, gue jadi asem gini lagi. Lebih baik gue pergi dari sini. Cecil, sorry. Lo nggak perlu minta maaf. Ternyata lo lebih aneh dari yang gue pikir, tau nggak sih? Oh iya. Gue bakal ceritain semua kejadian aneh ini ke semua anak-anak. Terutama Rafi. Lihat aja nanti. Ih, dasar perempuan kecil gak tau sopan. Tau begitu tadi saya tidak tolong dia. Jangan. Duh, mati. Aku mati. Sekarang udah benar-benar game over. Sayang, gak usah takut. Percaya aja, semua teman-teman kamu tidak akan percaya omongan perempuan itu. Enggak, Oma. Cecil itu cewek paling populer di sekolah. Dan dia juga anak cheers. Anak-anak pasti bakalan percaya karena dia itu populer. Ini semua gara-gara sihir nyebelin. Aku benci jadi penyihir. Aku benci. Tamat riwayat aku. Lo bakal benci dan ngejauhin gue nggak kalau ntar lo denger cerita aneh tentang gue dari Cecil? Ini gue mah nggak peduli sama cewek macam Cecil dan cerita-ceritanya. Emang kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Gue cuma takut aja ntar Cecil nyebarin cerita bohong tentang gue lagi di sekolah. Lo yakin gak ada apa-apa? Kalau menurut gue ya, mungkin Cecil itu ngirain lo juga suka sama Rafi. Makanya dia ngegencet lo terus. Gue kasih tahu ya, Cecil itu gak bakalan deh ngelepasin Rafi. Dia itu tajir banget. Udah gitu, dia kan kapten tim basket sekolah kita. Dan lagi, Rafi itu kan cowok yang super gaul. Makanya,
Cecil itu gak akan deh ngebiarin satu orang cewek pun ngerebut Raffi dari dia. Cecil tuh yakin banget kalau dia pasti bisa ngedapetin Raffi. Tapi gue juga gak bisa nyalain Cecil sih. Orang Raffi itu orang kikit banget ya. Kenapa sih? Enggak kenapa-napa. Gue cuma lagi mikir aja. Gue itu gak mungkin narik perhatiannya Raffi. Gue udah bikin banyak banget kesan jelek di matanya Raffi. Oh, jadi kalau lo belum bikin kesan yang jelek, lo mau narik perhatiannya Raffi, gitu? Ya enggak juga. Siapa gue? Ya ampun, udah deh, lo tenang aja. Kita lihat aja apa yang bakal dilakuin sama Cecil. Penyihir. Ih, penyihir. Kenapa gue harus jadi penyihir? Apa yang salah selalu terjadi sama gue? Gue suka sama Raffi. Tapi Raffi pasti gak suka sama gue. Dan ini semua karena gue penyihir. Mereka dengan kekuatan sihir gue. Nasi sama daging kambing. Baju ini sama mereka. Dek, buat kalian. Makasih ya kak, kakak baik banget deh. Gak semuanya jadi buruk karena sihir. Lo lagi, gara-gara lo gue ditangkap. Untung gue bisa kabur lagi. Lo harus membayar apa yang udah lakuin sama gue. Sini lo, biar gue cekek lo. Iya, Ma. Ini juga udah mau pulang kok. Mampus gue. Yang punya mobil datang. Gimana nih? Iya, Ma. Raffi lagi nyetir nih. Hah? Raffi? Kok bisa? Aduh, mampus deh. Sial banget sih gue hari ini. Remnya blong. Hah? Remnya blong?
sini? Yang pun ceritanya panjang. Mendingan sekarang lo konsentrasi dulu. Oke. Oh iya, bego banget sih. Masa gue bisa lupa kalau gue penyihir? Pasti lo. Gue apanya? Lu marah sama gue kan? Makanya lu sengaja ngelakuin ini. Ngelakuin apa? Lu yang motong rem mobil gue kan? Ngaku aja deh. Ya ampun, gue gak mungkin ngelakuin itu. Gue gak sejahat itu. Gue tahu lu emang aneh. Tapi gue gak nyangka kalau lu tega ngelakuin ini. Abis deh kesempatan gue buat dapet perhatiannya dia. Kenapa gue selalu ada di waktu yang salah? Aduh, gimana nih? Gak mau berhenti lagi. Mati deh gue. Ini semua gara-gara lu. Hah? Truk? Dalam kejamnya dunia ini, siapa yang